Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam UNIC Story part yang ketujuh, kisah tentang Nabi SAW. Ramai yang bertanya bila nak sambung. Alhamdulillah, hari ini kita sambung ceritanya. Siapa yang baru tonton, selamat datang dan terima kasih boleh tonton daripada part satu. Sebelum nak sambung cerita seterusnya sampailah nak masuk Nabi dewasa ni, saya tertarik bila dapat tahu, bila sampai rasa yang kenapa Allah jadikan Nabi ni kehidupan dia sangat susah. Susahnya kat mana? Okay, mari kita tengok susahnya kat mana yang Allah bagi susah ni. Apa hikmah dia yang akan saya ceritakan di hujung nanti. Kan Nabi kecil-kecil, waktu dalam kandungan lagi, ibunya Aminah, ayahnya tak ada. Kemudian bila baru lahir, baby lagi, dihantar pula menyusu kepada Halimatu Sa'diyah, kampung perkampungan Bani Sa'ad. Berapa tahun? 5 tahun. Okey, sampailah daripada kecil 5 tahun, umur anak saya lah, Afan 5 tahun. Jadi macam tu, besar tu 5 tahun, kita dapat bayang macam mana keadaan Nabi. Selepas umur Nabi 5 tahun, Halimatu Sa'diyah memulangkan kembali Nabi kepada ibunya Aminah. Okey, dalam keadaan tergesa-gesa. Sebab apa? Cuba teka. Sebab apa? Memulangkan balik. Umur 5 tahun, Halimah Sa'diyah memulangkan Nabi kepada ibunya Aminah dalam keadaan tergesa-gesa. Sebab terkejut waktu tu Nabi kecil-kecil bermain dengan budak-budak dan Jibril datang bedah dada Nabi dan mencuci hati Nabi. Tu sebabkan takut, jadi Halimah hantar Nabi kepada Aminah. Tuan-tuan bayangkan, budak kalau dia lahir dan dibesarkan oleh seorang perempuan yang dibesarkan selama 5 tahun, disusukannya hari-hari, tengok siapa yang dipanggil mak. Dipanggil mak Halimatu Sa'diyah. Logiknya betul tak? Halimah, kita panggil mak ke mak macam tu. Jadi selepas dipulangkan dalam keadaan Nabi umur 5 tahun, jadi selepas berjumpa dengan Aminah ni beberapa bulan, of course budak ni dia akan take time. Samalah kita nak biasakan, oh ni jumpa Halimah, ni lah mak. Mak yang betul ni Aminah ni. Jadi budak 5 tahun nak dapat, nak bina balik, nak memahamkan, nak set my mindset tu, ini adalah mak, so take time. Jadi mak pula bila dapat jumpa anak balik yang telah 5 tahun tak jumpa, sayang tak sayang? Allah, rindu. Sayang sangat dapat jumpa balik anak kesayangannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila berjumpa tu baru nak dapat jalinkan kasih sayang. Jadi Aminah ni bawalah Muhammad ke, tujuannya nak ke Madinah, nak berjumpa dengan saudara mara. Dalam perjalanan, takdir Allah, Siti Aminah sakit dan meninggal di apa nama tempat tu? Di Abwa. Bayangkan, Nabi umur 8 tahun. Nabi darjah 2. Okey, ada tak anak saudara kita ke, anak kita yang sedang tonton ni, jiran kita 8 tahun. Bayangkan Nabi umur 8 tahun, ayah dah tak ada, mak dah tak ada. Jadi selepas meninggal, Aminah amanahkan kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman ni adalah pekerja kepada arwah ayah dulu. Abdullah ada pekerja ataupun hamba, okey, namanya Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman bawa balik ke Kota Mekah dan diamanahkan kepada siapa? Kepada Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib tu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, tok dia. Okey, tok Nabi Abdul Muttalib, belah ayah. Belah mak siapa? Cuba teka. Belah mak siapa? Wahab, Siti Aminah binti Wahab. Jadi jagalah Nabi dalam keadaan umur 8 tahun, dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Apakah pekerjaan Abdul Muttalib pada waktu itu? Abdul Muttalib bekerja sebagai penghulu Kota Mekah. Tuan-tuan bayangkan, sewaktu dalam
ialah bila penghulu ni adalah waktu bersidang-bersidang dia meeting bersama pembesar-pembesar dengan Abdul Muttalib. Orang kata kalau pembesar ni kerusinya besar sikit lah, kita dapat bayangkanlah meeting Kota Mekah punya pembesar ni. Okey, waktu kecil lagi Muhammad bin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah tunjukkan kewibawaan dia. Abdul Muttalib nampak dia ni akan jadi orang yang hebat satu hari nanti. Waktu nak mula meeting, Nabi akan datang duduk. Duduk di kerusi Abdul Muttalib nak mula meeting. Jadi pembesar-pembesar nampak bangun. Sagi itu nak main nak duduk. Tapi bila Abdul Muttalib nampak Nabi Muhammad datang duduk, tak apa, biar. Dan Nabi Muhammad ni tak macam kanak-kanak lain. Dia main tapi dia tak terlalu berlebih-lebihan main. Maknanya Nabi ni Allah memang create dia menjadi orang hebat dan wibawa sejak kecil lagi. Tuan-tuan bayangkan, ayah dah tak ada, mak dah tak ada. Jadi berkasih sayang dengan tok, dengan cara tok lah. Dan tok pada waktu itu menjadi pembesar, orang kata menjadi menteri ke wakil rakyat di Kota Mekah. Agak-agak macam mana rupa kasih sayang, sama tak dengan kasih sayang mak dengan ayah? Lain dengan keadaan tok Abdul Muttalib yang sedang sibuk bekerja, okay, nak menguruskan pelbagai kesibukan di Kota Mekah. Bayangkan macam mana Nabi umur 8 tahun, anak kita umur 8 tahun. Tak lama selepas itu Abdul Muttalib, tok Nabi, meninggal. Dalam keadaan umur 8 tahun ni Nabi sangat matang. Nampak tadi Allah create Nabi menjadi ada wibawa, ada kepimpinan kat situ. Sampai Abdul Muttalib nampak dia ni akan jadi anak orang hebat. Tak apa, biar dia duduk di kerusi aku. Bila nak meninggal, Abdul Muttalib jadi diamanahkan kepada Abu Talib. Abu Talib ni siapa? Abu Talib ni adalah adik-beradik belah ayah dia. Okey. Dan Abu Talib ni ada anak, antara Ja'far bin Abu Talib, Sayyidina Ali bin Abu Talib. Okey. Pak saudara dia yang jaga. Tuan-tuan, Nabi ni selepas orang kata ayah tak ada, mak tak ada, kehidupan Nabi yang orang kata kalau kita tengok ni sedih. Nampak luarnya sedih dan Nabi waktu budak-budak sedih. Tapi sebenarnya itulah didikan Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada Nabi SAW supaya dia menjadi kental dan tidak berharap kepada manusia, yang akhirnya berharap hanya pada Allah. Buktinya apa? Selepas diuji dengan kematian orang tersayang, Nabi duduk dengan Abu Talib. Bila start duduk dengan Abu Talib ni, Nabi dah mula buat keputusan sendiri. Nabi dah mula cari kehidupan sendiri, pandai bawa diri sendiri dan sebagainya. Nabi waktu bersama dengan orang kata waktu menyusu dengan Halimatus Sa'diyah, Allah nak bagi dia ni penghulu. Tadi dia kan duduk dengan Abu Talib, dengan Abdul Muttalib tadi di atas kursi kan. Abu Talib nampak dia ni akan jadi pemimpin. Nampaknya Nabi pemimpin seluruh umat, pemimpin seluruh alam. Nabi, okey, waktu kecil lagi Allah dah bagi keberkatan kepada Nabi Muhammad SAW. Antara yang boleh saya katakan, ingat tak suatu Halimatus Sa'diyah bila dia jaga Nabi, seluruh kampung dapat manfaat. Keldai, lembu kambing yang Halimah bela, susu tak ada, susu banyak. Hujan tak turun, hujan turun. Tu berkat. Sampai orang kampung kata, ya Allah, apa ni, bukan ya Allah, orang kampung kata Halimah beruntung kamu dapat baby ni, dia membawa keberkatan kepada seluruh keluarga kamu. Begitu juga dengan sewaktu Nabi tinggal dengan Abu Talib. Abu Talib ada anak-anak dia. Abu Talib tahu disebabkan Nabi ni dia dah pandai buat diri sendiri. Waktu makan, Nabi tahu aku bukan anak, aku ni ibarat orang luar. Nabi matangnya dia tak sentuh makanan. Dia tak sentuh makanan melainkan dimakan dulu oleh anak-anak Abu Talib. Anak-anak Abu Talib dah makan, baru dia pergi. Dan dia, orang kata istilah orang kita ni, tak tergigih-gigih, no, aku dulu tak ada. Nabi tu
Umur berapa, kanak-kanak lagi Nabi dah matang. Abu Talib tahu keberadaan Nabi dalam keluarga Abu Talib membawa banyak keberkatan. Jadi apa yang berlaku, Abu Talib sampai satu ketika dia suruh Nabi sentuh makanan dulu. Walaupun makanan itu telah dimakan oleh anak Abu Talib, tetapi makanan yang sentuh tu ada berkat. Pasti cukup. Makanan yang berkat pasti cukup. Kan kita ingat kisah waktu perang Khandak, yang sahabat Nabi datang, kata orang letih nak gali parit. Lepas tu sahabat Nabi, wahai Nabi, rumah aku ni tak ada apa-apa, tapi ada seekor je kambing yang bini aku masak. Ha, tu. Ingat kisah tu. Mungkin part akan datang kita cerita lah kot. Tapi kita cerita sikit, tolong jangan beritahu sahabat lain, bini aku tengah masak ni, boleh tak terima aku punya pelawaan ni? Nabi kata boleh, ha, pergi masak. Kemudian Nabi pergi beritahu pada semua orang yang penat menggali parit Khandak tu, mai datang sahabat kita ni pergi buat kambing. Ha, tu cerita tu kan, mujizat Nabi, makanan semua cukup. Jadi, moral of the story yang kita nampak lah, yang kita nampak, yang Allah ciptakan Nabi ni kecil-kecil hidupnya susah. Siapa kat sini yang kecil-kecil hidup susah? Ayah tak ada, mak tak ada. Macam itulah. Antaranya saya lah. Waktu kecil-kecil umur 3 bulan mak saya meninggal. Kan jadi orang kampung waktu tu nampak, oh macam mana ni budak kecil baby ni, mak dah tak ada, Allah, dengan siapa nak jaga ni? Duduk dengan ayah, duduk dengan mak, duduk dengan tok. Macam itulah. Tapi itulah perancangan Allah. Bak kata kisah Nabi Musa, waktu ibu Nabi Musa kan risau sebab Fir'aun nak bunuh semua anak lelaki. Mana anak lelaki dibunuh semuanya. Tetapi mak Nabi Musa minta tolong, ya Allah selamatkanlah. Logiknya bantuan kita, logiknya kita, ya Allah hancurlah kalau tentera Fir'aun, hancurkanlah. Logik doa kita macam tu. Tapi ini semua kerja Allah. Allah create Nabi, Allah menjaga Nabi, macam tu lah Allah jaga kepada kita. Perancangan Allah lain. Waktu Allah kata mak Nabi Musa, nak selamatkan Nabi Musa, pergi letak anak dalam sungai tu. Ilhamkan letak anak dalam sungai. Kat mana nak selamatnya? Nampak? Logik kita fikir, kat mana nak selamatnya? Tak anak dalam sungai. Allah pula ilhamkan pada Asia isteri Fir'aun, nak anak. Nak anak doa, ya Allah aku nak anak. Logik kita usaha cara buat anak lah. Kan? Tapi Allah ilhamkan Siti Asia nak anak, pi sungai. Apa logiknya pi sungai? Itulah Allah Maha Kuasa, Allah lebih tahu apa yang kita tak tahu. So, moga dengan kisah untuk part siri yang ketujuh di kisah Your Nation Story dapat tambah iman kita dan sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum.